Kayaknya sangat berterima kasih sekali dengan adanya latihan keterampilan yang diberikan kepada kami-kami yang akan memasuki Purna Bakti 5 tahun ke depan. Di dalam tema acara ini adalah siap pensiun bahagia. Para peserta pembekalan dan pelatihan yang saya banggakan, siap pensiun bahagia ini berarti siap dalam arti sehat, ikhlas, aktivitas bermanfaat dan produktif, serta bahagia dalam menjalani pensiun. Sejalan dengan tema tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait aspek yang perlu dipersiapkan dalam rangka menjalani purna dinas, antara lain. Satu, aspek ekonomi berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan keuangan serta kewirausahaan. Kedua, aspek psikologi, yaitu kesiapan mental dan psikis untuk menghadapi perubahan lingkungan. Ketiga, aspek sosial. Aspek sosial, kesiapan diri dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat ketika menjalani purna tugas. Kemudian yang terakhir adalah aspek fisik, ini berkaitan dengan kesehatan sekaligus untuk mengatur pola hidup sehat. Saya berharap kepada seluruh peserta benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga dapat menyerap dengan sebaik-baiknya materi yang dibawakan oleh narasumber, sekaligus semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Haryadi dari perwakilan dari Polres Wajo. Nah, pertama-tama saya banyak ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sulsel, dalam hal ini Biro SDM Polda Sulsel, yang telah melaksanakan pelatihan keterampilan kami yang akan memasuki masa purna bakti. Kami sangat berterima kasih karena pelatihan ini cukup dan sangat membantu bagi kami untuk kedepannya kami aplikasikan nantinya. Alhamdulillah, terus kita juga ditawarkan beberapa produk yang bisa kami gunakan, misalnya untuk berkarya nantinya, memberikan seperti keterampilan-keterampilan baru, contohnya seperti tadi itu pembuatan fried chicken. Kayaknya kami tertarik di bidang itu, di samping harganya mungkin terjangkau ya, harganya terjangkau, terus cara-cara pembuatannya juga disampaikan melalui praktek. Kayaknya sangat berterima kasih sekali dengan adanya latihan keterampilan yang diberikan kepada kami-kami yang akan memasuki Purna Bakti 5 tahun ke depan.